Okey, baik. Di sini saya nak tunjukkan sebuah mouse ataupun satu tetikus yang baru saya dapat daripada Logitech, iaitu Logitech G304. Okey, jadi G304 ni merupakan satu mouse yang intermediate. Okey, pada awal tahun 2021, dia ada beberapa versi lain, iaitu G304, kemudian G703, kemudian ada 9 lebih, G90 berapa something dan saya tak pasti. Okey, tetapi anda boleh tengok line up. Okey, sebelum keluarnya G304 ini ada satu mouse iaitu 103, G103, dan kemudian keluarlah version G304 ni. Okey, kenapa saya pilih G304? Kerana yang pertama adalah saya memerlukan wireless mouse. Okey, tak payah tengok gaming sebab saya tak main game. Tetapi wireless gaming mouse ini ataupun G304 ini merupakan salah satu wireless gaming mouse yang terbaik, antara yang terbaik pada harga yang patutan. Okey, untuk pengetahuan anda, Logitech G304 dia keluar pada dua versi, iaitu warna hitam dan juga warna putih, dan juga ada beberapa warna lain jika anda tengok di Shopee. Tapi pastikan anda membeli Logitech yang original supaya ada warranty cover dengan Logitech. Okey, jadi untuk pengetahuan anda, berapa harga yang saya beli? Jadi pada kotak ini tertulis harganya lebih kurang RM245, tetapi pada waktu ini, ketika saya membeli mouse ini, harganya adalah sekitar RM140 ke RM160. Okey, anda boleh dapatkan di trusted seller di Shopee. Okey, dan apa yang anda akan dapat apabila anda membeli mouse ini adalah sebuah mouse. Okey, kemudian dia akan bagi siap-siap satu bateri. Kemudian dia ada satu USB adapter, ataupun USB ni anda boleh lekatkan di komputer anda, dan kemudian dia boleh mendekatkan receiver mouse ini dengan mouse anda. Jadi tak perlulah kalau jika CPU ataupun komputer anda, casing tower anda berada jauh daripada mouse anda, jadi anda boleh menggunakan adapter ini. Tapi jika anda menggunakan laptop, dia tiada masalah. Okey, dan kemudian dia memberi satu manual secara ringkas. Saya juga sebenarnya kena menghadam manual tersebut agak dalam seminit dua untuk melihat apa yang perlu dibuat pada mouse yang baru ini. Kemudian dia ada bagi satu promotion card. Dia tunjuklah apa dia punya, apa dia punya produk Logitech, dan kemudian dia bagi satu manual pada saya, satu manual kod bahasa Cina, dan saya tak buka pun. Okey, so itu sahaja yang dia bagi. Kali pertama kita nak guna mouse ni, pasti anda tertanya-tanya bagaimana kita nak operasikan mouse ini. Okey, jadi saya tunjuk kepada anda. Mouse ini anda boleh buka sahaja di bahagian bawah dia ni. Dia ada tempat macam satu braille punya tulisan tu, anda boleh tekan dan tarik. Okay, dan kemudian dia terbuka. So first thing is, anda perlu ambil dia punya wireless receiver di sini. Okay, ambil saja, bawa keluar. Okay, benda ni anda perlu lekatkan pada komputer anda ataupun laptop anda. Kemudian anda masukkan sahaja bateri. Okay, so bateri ni tengok dia punya spring dalam tu. So anda masukkan sahaja bateri, dan kemudian nampak lampu terus menyala, dan anda boleh terus tutup kembali. Okey, itu sahaja cara nak menghidupkan. Dan kemudian anda lihat di belakang ni, dia ada button on off. Okey, dia ada button on off dia. So button dia agak sukar, jadi kalau jangan selalu mainlah sebab dia boleh rosak. Okey, so ini menunjukkan dah on lah, lampu biru tadi. Kemudian okey, jadi ini anda boleh lekatkan pada PC ataupun laptop anda. Okey, jadi secara ringkasnya, bila anda tengok sahaja mouse ni, apa yang akan anda akan dapat, anda akan nampak adalah, yang pertama anda akan lihat dua tempat tekan macam ni. Okey, biasa. Kemudian dia punya scroll mouse, scroll button dia memang rasa menarik. Okey. Kemudian di belakang dia ada satu ada mouse feet. Kita panggil mouse feet kaki dia, iaitu pengalas dia ni memang licin saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dan ini di tengah ni adalah sensor dia. Okey, jadi saya rasa pergerakan dia agak smooth ataupun lancar walaupun saya tidak menggunakan mousepad. Okey, jadi jika saya tak menggunakan mousepad juga, ia adalah sangat lancar. Dan berat dia, dia sekitar, mengikut info yang saya lihat, berat dia adalah sekitar 99 gram termasuk bateri. Jadi dengan berat 99 gram ni, saya rasa sangat selesa, tidak
ringan dan tidak terlalu berat. Satu lagi yang anda boleh lihat adalah button untuk set DPI ataupun sensitivity. Okey, dia ada beberapa jenis, beberapa nombor yang anda boleh set. Okey, jika anda lihat di sini, dia bergantung kepada warna dia. Warna, dia ada warna kuning, warna turquoise, warna merah, warna purple dan juga itu empat warna. Jadi kepada saya, dia warna kuning adalah warna yang paling slow sekali sensitivity dia. Kemudian warna turquoise ni agak okey sikit. Kemudian warna merah adalah yang sesuai dengan saya, dan warna purple saya rasa terlalu laju. Okey, jadi saya akan menggunakan warna merah sahaja untuk sensitivity saya. Okey, jadi di sini saya ada dua mouse yang saya nak tunjuk. Ini adalah mouse saya yang pertama, iaitu daripada Dell. Okey, daripada Dell, saya telah beli dan saya telah gunakan lebih kurang 3 tahun. Okey, Dell ni, dan sepanjang 3 tahun ni saya rasa banyak kali juga saya tukar bateri dia. Okey, cara nak buka mouse Dell ni pun tak susah. Okey, hanya perlu buka saja begini, dan dia menggunakan 2 biji bateri. Saya tak tahu kenapa, mungkin dia perlukan kuasa yang lebih. Okey, tetapi mouse Logitech ini hanya menggunakan 1 bateri sahaja, jadi lebih jimat. Okey, jadi ini 2 bateri. Kemudian daripada segi berat, okey, mouse Dell ini adalah lebih berat daripada mouse Logitech. Okey, sepanjang yang saya gunakan, cuma dahulu saya pilih mouse Dell ni adalah kerana ia nampak lebih sophisticated, nampak lebih canggih, nampak lebih elegant, dan kedudukan tangan saya juga selesa. Cuma dia tak ada mouse feet yang sesuai. Okey, jika saya letakkan di atas permukaan papan macam ni, meja saya, dia berasa agak kasar. Okey, berbanding dengan mouse daripada ini, dia berasa sangat lancar. Jadi saya rasa saya akan menyukai mouse ini. Okey, dan kemudian jika anda lihat kepada mouse ini, ia mempunyai bunyi yang agak kuat ketika anda klik. Okey, jika anda klik mouse ini, dia mempunyai bunyi yang agak kuat berbanding dengan mouse Dell ini. Okey. Ia mempunyai bunyi yang agak kuat. Okey, sama sahaja dengan mouse Dell yang saya pakai sebelum ini, bunyinya agak kuat. Okey, tetapi jika anda tidak menyukai mouse yang berbunyi kuat ni, saya rasa anda boleh fikirkan alternatif mouse yang lain. Tetapi untuk saya tidak kisah bunyi mouse ini, kerana apabila anda membuat rakaman, ia akan sedikit masuk dalam rakaman anda. Overall, saya rasa mouse ini agak menarik. Memang menarik dan berbaloi untuk dibeli pada harga yang lebih kurang RM120 ke RM160. Okey, bentuknya pun sangat cantik, sangat elegan. Okey, kemudian menggunakan sebiji saja bateri, dan kemudian ia yang penting, ia adalah wireless. Okey, dan kemudian jika anda tengok logo di sini pun dia nampak menarik. Okey, jadi jika anda ingin membeli mouse ini, anda boleh lihat dalam link di description di bawah. Saya telah sertakan link untuk membeli wireless ini dengan trusted seller yang saya rasa okey. Dia post pun cukup laju, dan kemudian jika anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh tanyakan di ruangan komen di bawah. Mungkin anda ingin comparekan dengan mouse yang lain dan sebagainya, ataupun jika anda ada pendapat yang lain, anda boleh share bersama saya di ruangan komen juga di bawah. Jadi sekian sahaja review daripada saya kali ini, iaitu berkenaan dengan Logitech G304. Dan anda jangan lupa untuk subscribe channel saya di bawah, klik subscribe dan juga tekan butang lonceng untuk notifikasi video-video yang akan datang. Okey, selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.